sajikan romans tipis dan tema unik. Ini 5 drakor di Netflix yang bikin penonton baper hingga gagal move on. Ketika menonton drama romans, tidak semua orang cocok dengan romans yang intens. Bahkan beberapa orang ada yang menganggapnya cringe atau kurang sesuai dengan preferensi mereka. Pertama, Little Women. Tiga saudara perempuan terlibat dalam sebuah kasus yang membuat mereka bertarung melawan keluarga terkaya dan paling berpengaruh di Korea Selatan. Sembari mempertahankan hidup mereka, ketiga saudara perempuan tersebut berjuang mengungkap kebenaran di balik kematian orang-orang di sekitar. Kedua, Law School. Drama dengan latar sekolah hukum ini akan berpusat pada Prof. Yang Yang-hun, sosok yang dikenal dingin dan keras. Ia mengajar di sebuah sekolah hukum, dan secara tak terduga terlibat dalam sebuah aksi pembunuhan. Ketiga, Mufti Heaven. Han Giuru Tang Jun Sang merupakan seorang pemuda dengan sindrom Asperger. Dia bekerja untuk bisnis ayahnya Mufti Heaven. Tugasnya adalah mengatur barang-barang yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Keempat, Tomorrow. Meski terdapat sentuhan melodrama dalam drama ini, tetapi yang menjadi pusat dari cerita adalah tentang sebuah tim yang terdiri dari para malaikat maut yang bekerja keras mencegah kematian orang-orang yang memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Kelima, Vincenzo. Romance tipis-tipis dalam Vincenzo seperti ada dan tiada. Namun, kemestri yang baik antara Song Joong Ki dan Jeon Yeo Ben akan membuat penonton mendukung mereka sebagai Hong Chae Young dan Vincenzo agar bersama. Itulah 5 drakor Netflix yang bikin penonton baper hingga gagal move on dengan sajian romance tipis dan tema unik. Nah, mana yang akan kamu tonton di akhir pekan ini lebih dulu?